Dua, tiga kucing berlari. Anda tak daftar padu lagi. Peningkatan pendaftaran pangkalan data utama di saat-saat akhir seperti sudah dijangka apabila padu merekodkan 11.55 juta pendaftar berbanding 10.03 juta sehari sebelumnya. Dan jumlah ni bersamaan 52.6% daripada keseluruhan 21.96 juta warga negara yang berusia 18 tahun ke atas. Namun, penerimaan yang kurang memberangsangkan sepatutnya sudah membukalah mata kerajaan bahawa masih ramai yang tidak yakin atau meragui sistem padu ni. Jadi, persoalannya kenapa masih ramai yang tidak mendaftar? Adakah disebabkan kebimbangan soal keselamatan data ataupun tidak jelas dari sudut manfaat yang bakal diterima? Baik, jadi berhubung keselamatan data ni, bila kita bincangkan apa isu berkaitan teknologi ataupun alam maya ni, memang tidak dapat dinafikan lah. Sudah pun orang kata berlega-lega di media sosial sejak sistem padu ni mula diperkenalkan. Ramai yang bimbang kan, apa nama, maklumat peribadi mereka akan bocor. Tapi baru-baru ni, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli ada mendedahkan pada peringkat permulaan sistem padu ni diperkenalkan, hingga lebih 2 juta cubaan setiap hari untuk menembusi sistem padu ni tidak berjaya sebab dikatakan ciri keselamatan sistem ni mencapailah piawaian global. Tapi cop, lain pula kisah yang dikongsikan bekas Menteri Kesihatan. Siapa jang? Khairi Jamaluddin. Kan? Bukan data padu ni bocor, tapi ada orang lain yang guna maklumat KJ untuk mendaftar. Tapi disebabkan proses pendaftaran sistem padu ni memerlukan penyerahan maklumat EKYC, maka apa nama, cubaan untuk menyamar sebagai KJ itu pun gagal. Jadi maklumat EKYC ni memerlukan pendaftar untuk mengambil gambar MyCard ataupun IC tu kan, bersama wajah pemilik kad pengenalan diri tu untuk pengesahan sistem. Okey, jadi satu lagi faktor kenapa ramai yang tidak mendaftar di sistem padu ni adalah kesamaran dari sudut fungsi ataupun manfaat yang akan diterima rakyat, yang mana perlu diusahakanlah oleh pihak kerajaan. Bak kata pakar ekonomi Profesor Datuk Dr. Syazali Abu Mansur, inilah penyelesaian yang terbaik sebab penerimaan rakyat masih rendah terhadap sistem ni disebabkan apa? Yang tadi itulah, ketidakjelasan dari sudut fungsi ataupun manfaat kan. Dan tambah beliau juga, tidak adil untuk mencicirkan mereka yang mungkin layak menerima sumbangan atau subsidi, misal kata hanya kerana gagal mendaftar padu ni sebelum tarikh tutup. Sadaqallahul azim. Apa komen anda? Itu.